Apakah kau imam baca amin laju sangat? Ai nak marah kau imam. Dia amin ini bacaan sahihnya ada dua. Satu bacaan mat, satu bacaan qasar. Bacaan qasar maksudnya bacaan pendek, iaitu dua harakat, dua harakat. A dua harakat, min dua harakat. Contoh amin. Ha tu. Yang tak betul amin. Itu salah. Dia A tu sekurang-kurang dua rakat. Amin. Nah, kalau amin, amin tak boleh. Bacaan itu salah lahan. Okey. Bacaan panjang amin. Al-Imam An-Nawawi sebut dalam Majmu', sebut juga dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nampak? Dalam bacaan pendek dan panjang, nampak? Bacaan yang panjang itu afdal. Hukumnya afdal. Bacaan pendek itu harus. Tak boleh nak salah kata, boleh. Tapi pendek dengan maksud betul. Amin. Contoh dengan Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru itu. Setengah imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terkeju makmum belakang. Tak lagi. Macam mana kau nak suruh sama amin? Nah, sedangkan makmum tunggu nak sama. Nabi kata, idza ammanal imam fa aminu. Bila imam baca amin, kamu amin sama-sama. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minan malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi au kama qala. Karena sungguhnya siapa daripada makmum yang aminnya sama dengan amin malaikat. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, amin malaikat itu serentak dengan amin imam, maka makmum itu diampunkan dosa yang lepas-lepas. Zaman dulu main pawang main apa. Faham lagi dengan amin tadi. Nah, jadi biarlah makmum dapat ampun dosa mudah. Nah, jadi cara yang mudahnya buat dua yang cara yang betul. Nah, waladdallin. Amin. Kalau dia pendek atau baca panjang. Amin. Oh, senang orang. Amin. Makmum belakang. Oh. Tak boleh pula Allah. Tak apa dosa pula. Tak lagi. Nah.